Mungkin ada yang tidak tahu, pengarah, penerbit dan pelakon Michael Ang sebenarnya bapa kepada dua orang cahaya mata. Biarpun kedua-duanya adalah anak angkat, namun kasih dan sayangnya tidak pernah terasing. Bahkan dianggap seperti anak sendiri. Jangan salah faham kerana saya belum berkahwin, tapi saya ada dua orang anak angkat. Kedua-duanya saya ambil ketika mereka masih kecil. Michael berkongsikan tentang anak sulungnya iaitu Ryan yang kini sudah mencecah usia 18 tahun. Ryan juga adalah anak saudaranya iaitu anak kepada abangnya. Sejak berusia 2 bulan, dia sudah tinggal dan dibesarkan oleh saya sehingga sekarang. Tidak berkongsi banyak tentang anak sulungnya, kata Michael. Dia juga memberi kebebasan kepada Ryan untuk memilih masa depan dan agamanya. Tidak banyak berkongsi tentang kehidupan pribadinya kepada umum, Michael berkongsi cerita berbeza tentang kehadiran anak keduanya iaitu Mika dalam kehidupannya. Mika sejak lahir lagi beragama Islam dan saya dah ambil dia sebagai anak angkat sejak usianya sehari. Kini Mika sudah mencecah usia 2 tahun. Sama seperti Ryan, wajah Mika juga tidak pernah dikongsikan Michael di media sosial. Kadang-kadang saya upload juga gambar Mika di Instagram, tapi saya tutup wajahnya dengan emoji dan sebagainya kerana nak menjaga privasinya. Kalau bawa berjalan pun, di kawasan yang tak jauh dari tempat tinggal kami. Memilih untuk tidak banyak membuka cerita tentang hal pribadi, menurut Michael, dia juga selesa untuk tidak terlalu mendedahkan perihal anak-anaknya kepada masyarakat.